Eu amat batu gajah. Eh, Bukit Gantang. Terima kasih kepada Datuk Seri Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Kerana memang masalah disiplin ini sudah menjadi satu perbualan hangat. Dan nasib malanglah semua yang pegang Menteri Pelajaran ataupun Menteri Pendidikan ini menjadikan sebagai satu tempat untuk orang menyalahkan. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat, kita semua pernah menjadi pelajar. Kalau dulu semua pelajar ni dia takut kepada guru dan hormat kepada guru. Sekarang kita tengok sebaliknya. Sehinggakan ada setengah guru-guru tak berani untuk mengambil tindakan terhadap pelajar-pelajar yang bermasalah di sekolah yang menjadi gangster ataupun something, bully dan sebagainya. Persoalan saya, adakah ini ada kaitan dengan bebanan tugas yang dipikul oleh guru-guru hari ini? Sehinggakan mereka tidak lagi sempat untuk bermesra dengan pelajar, untuk nak coach pelajar dengan izin. Sehinggakan pembentukan syakhsiah pelajar ni sudah tidak dapat dibuat kerana bebanan tugas mereka dengan kadang-kadang setengah sekolah sampai 30 masa dalam seminggu dan dibebankan dengan tugas-tugas yang lain, menyebabkan mereka tidak sempat untuk nak bersama-sama dengan pelajar ataupun nak mendekati pelajar sebagai langkah kepada pencegahan masalah disiplin yang berlaku di sekolah pada hari ini. Minta jawapan daripada Menteri. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih kepada Bukit Gantang atas soalan tambahan. Saya sedar bahawa salah satu perkara yang paling penting seperti mana disebut oleh Bukit Gantang tadi ialah pembentukan sahsiah diri pelajar-pelajar. Sebab di sekolah, perkara yang paling penting sekali selain daripada akademik itu adalah pembentukan sahsiah diri. Dan dalam pembentukan sahsiah diri ini, seperti mana dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, saya kira telah wujud elemen yang jelas tentang pembentukan sahsiah ini. Di mana dulunya semua subjek telah dibuat penilaian dan pencapaian akademik dianggap sebagai kejayaan mutlak seseorang pelajar. Tapi pada waktu ini pembentukan yang dipanggil pentafsiran berasaskan sekolah ataupun school-based assessment dengan izin, maknanya telah membuat penilaian juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan co-curriculum, sukan, sahsiah diri dan juga psikometrik terhadap seseorang pelajar serta yang akhirnya adalah akademik. Jadi penilaian dibuat bukan sahaja terhadap mata pelajaran ataupun akademik tapi juga dalam hal-hal yang berkaitan dengan sahsiah diri. Walau bagaimanapun, saya amat yakin bahawa para guru yang ada di sekolah berusaha sedaya upaya bukan sahaja untuk memberi pencapaian yang cemerlang dalam akademik tapi dalam pembentukan sahsiah diri. Dalam kes ini sesuai dengan keadaan semasa yang ada tambahan peralatan yang berkaitan dengan teknologi di luar daripada sekolah, sudah tentulah ada elemen-elemen yang mudah untuk mempengaruhi. Bab yang berkaitan dengan beban guru yang disebut oleh Yang Berhormat Bukit Gantang, suka saya sebut di sini bahawa sebenarnya mengikut laporan yang telah diberi oleh ILO, International Labour Organization, satu minggu seorang itu bekerja dia tidak boleh melebihi daripada 45 jam satu minggu. Dan daripada jumlah yang kita kira waktu mengajar guru dan waktu-waktu lain yang ada di sekolah itu tidaklah sampai 45 jam seminggu. Cumanya barangkali ada perkara-perkara yang disebut oleh Yang Berhormat Bukit Gantang tadi yang ada kaitan di antara yang hakiki guru itu kerja dan yang bukan hakiki. Hakiki maksudnya jumlah dia mengajar di sekolah dan jumlah perkara-perkara lain yang dia lakukan
yang dianggap sebagai bukan hakiki. Itu barangkali yang disebut oleh Bukit Gantang. Pada saya, perkara yang kalaupun ada di kalangan para guru pada waktu ini yang barangkali dikesan terutamanya adalah apabila ada sistem online yang membolehkan guru kena key in data dan kita boleh memberi spesifik jumlah berapakah tugasan yang berkaitan dengan key in data yang sepatutnya dibuat oleh guru selain daripada tugasan mengajar sepenuhnya di dalam bilik darjah. Jadi perkara-perkara itu diambil kira oleh kementerian dan kita halusi perkara-perkara yang berkaitan dengan tugasan dan tanggungjawab guru sepenuhnya di sekolah. Terima kasih. Sejemput yang berhormat Tuan Lim Guan Eng.